Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tawtu bidarbillah tuluhu ma syaa'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وَأَحَاطَ بِنَا مِنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نزرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدى ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni astainuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyaikhi. Allahumma ja'alni minal hukamai al-muzawwadina bil-ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita buka Al-Qurannya, tafsir masih Surah Al-Ghasyiyah. Kita lanjutkan ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namariku masfufah, wa zarabiyyu mabthusah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر Inna ilayna iyabahum Thumma inna alayna hisabahum. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita kembali bertemu. Semoga Allah membimbing kita, memimpin kita untuk selalu berada di dalam jalan ketaatan, jalan takwa. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah wali, pemimpin, penolong, pembimbing yang menuntun kita dari tempat kegelapan menuju tempat terang benderang. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi kalau kita ingin terang hidupnya, baik di dunia maupun selamat di akhirat, kita harus yakin seyakin-yakinnya dengan iman kita bahwa Allah lah yang menjadi tujuan. Karena kita hidup adalah karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bahas dari ayat ke-15. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa nama riku, dan bantal-bantal untuk bersandar. Masfufah, yang tersusun atau dalam keadaan tersusun untuk tempat bersandar. Di dalam surat Al-Qasyiyah jelaskan di awal tentang bagaimana meruginya orang-orang yang menentang Allah dan betapa beruntungnya orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah. Hidup manusia berada di antara benar dan salah, berjalan di antara hukum-hukum agama syariat, halal, haram, mubah, makruh. Memilih di antara semua itu untuk selalu berada di dalam jalan yang halal dan meninggalkan yang haram. Pada ayat ini sebenarnya di dalam surat Al-Ghasyiyah ada pelajaran yang paling baik bagi seorang makhluk, yaitu tentang khauf, takut terhadap siksa Allah, azab di neraka, dan roja, pengharapan terhadap syurga jannahnya Allah. Sehingga kita berada di tengah-tengah, sehingga ketika kita merasa aman karena kita semuanya mengambil roja saja, misalnya tentang surga-surga, jannah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah maha pengampun. Maka Allah maha pengampun, timbul rasa aman dalam hidup. Ah, gak apa-apa maksiat. Salah kesimpulannya. Gak boleh rojak terus. Harus ada yang takut. Apa itu? Khauf. Ayat-ayat yang di awal kemarin dijelaskan bagaimana orang-orang kafir terbelenggu dengan wajah tertunduk, berbaris ditarik menuju ke neraka yang panas, yang sakit. Antara aman dan putus asa dari rahmat Allah, manusia berjalan di antara itu. Maka petunjuk agama ini adalah siapa saja yang mengikuti Allah secara kafah. Kita sudah diperintah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada ajaran Islam secara kafah, keseluruhan. Islam ini sudah memberikan petunjuk mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan masuk WC, bahkan cara buang air, bahkan punten cara bersetubuh diatur dalam Islam. Termasuk dalam pekerjaan ini,
kalau Allah yang menjadi tujuannya, agama menjadi panutannya, maka lembaga-lembaga ajaran-ajaran Islam ini akan melembaga di dalam badan kita, sehingga ketika kita mau melangkah, ridho enggak Allah? Salah enggak nih saya? Allah bagaimana? Sehingga semuanya hasan baik. Tidak ada yang takut bagi seorang yang bernama orang beriman, karena pegangannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Terbayanglah surga, duduk dengan nikmat ketika kita memilih jalan menuju kepada jalan takwa yang menanjak, banyak cobaan, banyak ujian. Sungguh manusia-manusia yang memilih jalan takwa itu akan diuji. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana bentuk ujian-ujian itu. Maka kalau dia selamat, hasilnya adalah surga-surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazarobiyu, dan permadani-permadani, yang permadani yang empuk, lagi tebal, mabthusah, yang terhampar dalam keadaan terbentang, indah. Kita permadani Turki, pergi haji 2004, beli sajadah, sampai sekarang ada, empuk, tetapi enggak seberapa dibandingkan permadani-permadani yang ada di surga. Afala yamzuruna, maka apakah mereka tidak memperhatikan dengan perhatian yang dibarengi keinginan mengambil pelajaran, yang dimaksud adalah orang-orang kafir Mekah, dan juga kalau dimanifestasikan orang-orang kafir saat ini. Tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian memperhatikan ini, peringatan-peringatan ini? Ilal ibili kaifa khuliqat, unta bagaimana ia diciptakan? Karena di Mekah binatang kendaraan-kendaraannya adalah unta. Apakah unta terjadi begitu saja? Tiba-tiba gede, bisa ditunggangi, dia akan lahir dari betina-betina unta, dari induk-induk unta lahir, brol, kecil, gede. Lihat itu, bisakah kalian mengambil pelajaran dari ini? Wa ilas sama ikaifa rufi'at, dan langit bagaimanakah ia ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia dipancangkan? Gunung Semeru meletus atas kuasa siapa? Gunung Galunggung dulu meletus atas kuasa siapa? Sebenarnya gunung-gunung adalah pasak pancang untuk menjaga kestabilan. Bumi ini selalu bergerak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ahli geologi, ahli vulkanologi menjelaskan. Lihat penjelasan di BBC Knowledge. Lihat tuh betapa bumi ini bergerak. Pergeseran antara lempeng ketika bertabrakan Austroasia, bertabrakan, jadilah gempa bumi maha dahsyat di Banda Aceh. Atas kuasa siapa itu? Bumi ini terpanjang, tapi kenapa manusia melihat gunung-gunung yang tinggi dicemari menjadi tempat-tempat maksiat, tempat berzina, karena pemandangan yang indah? Wujud syukurkah ini? Tidak dipikirkanlah oleh kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Nikmat, yuk kita berlibur sama-sama, sampai di sana perbuatan sia-sia dilakukan. Tidak ada sedikit pun rasa takut kepada yang menciptakan. Nah, kalau kita memandang ayat ini, bertadabur hati ini, tadabur alam, ya Allah, betapa indah.
Ketika malam lihat ke langit, bintang-bintang bertebaran berkelap-kelip indah. Ketika ada di pantai, angin sepoi-sepoi meniup daun nyiur kelapa yang nyiur melambai. Indah rasanya. Deburan ombak yang bergulung maju menuju pantai. Buih-buihnya, aromanya, semua itu adalah merupakan karunia dari Allah yang membuat kita seharusnya berpikir tentang kemahabesaran Allah yang tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan-Tuhan kalian, hai orang kafir Mekah, oleh Lata, Uzza, bisakah membuat itu semua? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan luas menjadi tempat bercocok tanam. Fadzakir, maka berilah peringatan dengan tanda-tanda dan keagungan-keagungan ini. Diingatkan kita manusia bakalannya mati, diingatkan manusia berbuat luruslah atas semua karunia yang telah diberikan. Kenapa kamu menjadi membandel begini, menjadi penentang Allah nomor satu? Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Abu Lahab, paman Rasul, Abu Jahal, paman Rasul, apa bedanya dengan Hamzah bin Abi Thalib yang juga paman Rasul? Ada yang mengikuti Rasul dengan iman, menjadi pembela Nabi. Ada juga yang menjadi penentang nomor satu. Maka dengan keturunan yang telah dikaruniakan ini, seseorang mendapatkan hidayah atau tidak, ketetapannya Allah. Nabi Muhammad hanyalah memberikan peringatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sampaikan saja dakwah. Urusan perkara mereka ikut atau tidak, urusan Allah Subhanahu wa taala. Lasta 'alaihim bimusaitirin. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nanti kita bahas kenapa seseorang ini bisa tergelincir hatinya mendekati kafir. Ada bahaya apa seseorang bisa menjadi tertutup? Illa, kecuali, man tawalla, orang yang berpaling dari keimanan, wa kafar, dan kafir. Jadi berpaling dari iman, salah cara berpikirnya, mampu membawa orang menjadi tertutup dari jalan Allah. Dan orang kafir yang menutup diri dari kebenaran, menutup, tidak ada sedikit pun nasihat yang mampu menembus hatinya. Fayu'adzibuhullahu al'adzabul azabul akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Nah, ini khauf harus muncul di sini. Allah, aku harus jaga diriku, aku harus jaga hatiku, aku harus jaga perkataanku, aku harus jaga panca inderaku dalam keadaan selalu taat padamu. Ketika aku tergelincir, ya Allah, aku mampu celaka. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Mau dia sehebat apapun, mau dia sekuat apapun, mau dia banyak pengikut seperti apapun, dilindungi oleh benteng terkuat dengan kunci gembok yang banyak, pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kalau sudah jelas begini perjalanan hidup, seharusnya manusia bergegaslah. Man dakhalal qabra bila zanin, faka annama rukibal bahra bila safinatin. Begitu kata Abu Bakar Siddiq. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur menuju titik yang sama tanpa membawa bekal, yaitu amal soleh, maka bagaikan mengarungi
samudra tanpa bahtera. Masya Allah, celaka, binasa kita. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Pernah dolim sama orang, pernah mencuri, pernah berbuat tidak jujur, disembunyikan, di otak atik, nanti dihisap. Catatannya sangat tajam dan adil. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa seseorang ini bisa tertutup hatinya? Kemarin kita ngomong tentang 4 hal penyebab tergelincirnya hati yang sudah kita bahas. Yang pertama, tulul amal kemarin. Yang kedua, tergesa-gesa. Yang ketiga, kemarin sudah kita bahas minggu lalu, dengki. Dan yang keempat sekarang, sombong. Sombong ini berbahaya sekali karena mampu membahayakan keimanan seseorang. Mari kita bahas di dalam kitab Minhajul Abidin. Wa ammal kibru, adapun kesombongan. Fa innahul khoslatul muhlikatu ra'sa. Maka sesungguhnya hal itu adalah perilaku yang membinasakan secara sekaligus. Di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang bahaya sifat sombong ini. Ama tasma'a qaulahu ta'ala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Tidakkah engkau mendengar firman Allah? Ia enggan dan takabur dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ini dia. Takabur, kafir. Hubungan dua ini sangat erat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Musa ditantang sama Fir'aun. Maka Nabi Musa pun datang dengan tongkatnya sendirian. Fir'aun pengikutnya banyak. Fir'aun kekuasaannya banyak. Fir'aun bala tentaranya banyak. Nabi Musa cuma dengan Nabi Harun saja. Berdua saja. Kemudian kata Fir'aun, kumpulkan seluruh penyihir. Karena ketika dikasih peringatan, Fir'aun berkata, ana rabbuk, saya adalah Tuhan. Apa yang menyebabkan Fir'aun seperti ini? Karena dia merasa sombong, bedegang, bedegung, adigang, adigung. Maka dimulailah. Mangga, silakan, kata Nabi Musa. Dilemparkanlah ranting-ranting kayu-kayu, seketika berubah menjadi ular-ular. Nabi Musa kaget. Kata Allah, ya Musa, jangan takut, lemparkan olehmu tongkatmu. Mujizat Nabi Musa. Dilemparkanlah tongkat, seketika berubah menjadi ular yang besar. Dan dimakanilah ular-ular kecil yang dimiliki oleh para penyihir ini. Lantas penyihir ini berkata, ini bukan sihir. Kami percaya pada Tuhannya Musa. Maka mereka pun beriman dalam sekejap saja. Marah Fir'aun, dihukum, mati penggal semua. Di sini kita belajar, kenapa seseorang yang bernama tukang sihir, yang maksiat, perdukunan, sihir, disebut-sebut sampai akhir zaman? Karena dia telah berubah dalam bentuk iman. Kehendak Allah di sini terjadi. Yang kedua, tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Namun Fir'aun tertutup dari pintu kebenaran. Yang ada malah marah, malah beringas ketika dia kalah. Maka kesombongan itu menutup dirinya. Ini disebutkan.
Walaisat hadzihil khoslatu bimanzilati sairil khisali allati taqdahu fi amalin wa tadru bi far'in. Perilaku kesombongan ini tidak sederajat dengan berbagai perilaku buruk lainnya yang dapat mencemarkan pada amal ibadah dan membahayakan terhadap ibadah yang bersifat cabang kalau yang lain-lain. Wa innama tadurru bil asli wa taqdahu fid dini wal i'tiqadi. Nah ini lihat. Dan sesungguhnya kesombongan itu hanyalah membahayakan kepada hal pokok keimanan dan mencemarkan pada agama dan keyakinan. Bapak-bapak, ibu-ibu, berbahaya sekali kita punya sifat sombong. Apa yang mau disombongkan? Semua karunia dari Allah. Menyadari bahwa semua ini milik Allah dan karunia dari Allah, maka dia akan terhindar dari yang namanya sombong. Maka ketika dia diberikan karunia wajah tampan, bisa sombong sama tampannya. Ketika dikasih wajah cantik, bentuk badan yang bagus, molek, maka dia bisa sombong dalam bentuk karunia itu yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Lantas ketika dia belajar di fakultas kedokteran, kemudian dia menjadi dokter spesialis yang pintar dan banyak pasiennya, atas karunia itu dia bisa menjadi sombong sehingga memandang rendah makhluk. Dan yang bahaya lagi adalah sombong atas ibadah yang telah dilakukannya. Dia akan mengandalkan amal, mengandalkan akal, maka dia tersesat. Dia menjadi orang adigang adigum, memandang rendah manusia, termasuk di dalam ilmu agama. Hati-hati, ada orang ke masjid, dia sudah belajar ilmu agama, faham cara sholat, faham cara ngaji. Datang pemuda ke masjid, pemuda ini tadinya mabok-mabokan, pemuda ini tadinya gak mau ke masjid, tiba-tiba tergerak hatinya ke masjid, dilirik sama orang yang sudah ada ilmunya ini, tumben ke masjid, pundung gak mau lagi ke masjid. Tuh lihat, bahkan dalam ibadah saja bisa muncul seperti itu. Ada lagi seorang pemuda lagi sholat subuh. Dia juga udah ngerti bahwa di dalam sholat subuh tidak ada itu yang namanya sholat ba'diyah. Datang orang yang baru ngerti habis sholat subuh, karena semangatnya dia ba'diyah. Dilirik sama mata dia, ditingali. Begitu selesai, jang, kadia jang. Sholat naon ya tata? Subuh, sholat subuh. Sudah subuh pak, dia subuh tak ayat. Kesel nih preman ini. Kumaha aing wae sia. Gitu katanya. Sholat-sholat aing, gak mau ke masjid lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, betapa buruknya sombong ini. Karena menganggap kecil manusia, termasuk atas semua karunia-karunia itu. Dan ini akan menimbulkan kebahayaan pada iman secara langsung. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Wa idza qawiyat wa ghalabat la tutadaraka wal iyad billah. Dan apabila kesombongan kian menguat, maka dia semakin mendominasi, cara pandangnya niscaya tidak akan bisa diperbaiki. Kita berlindung kepada Allah atas semua itu. Thumma aqallu ma yuhayyiju minha ala sahibiha arba'u afat.
Kemudian minimal hal yang bisa terpicu dari kesombongan kepada perilakunya itu ada 4 resiko. Ini yang pertama. Ihdaha hirmanul haqqi wa amal qalbi am ma'rifati ayatillahi ta'ala wa fiha ahkamullahi ta'ala. Resiko pertama, terhalang kebenaran dan terbutakan hati dari mengerti mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Fir'aun ketika laut terbelah. Ketika tanda-tanda munculnya kodok-kodok kata-kata. Ketika sungai-sungai menjadi merah. Itu tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah secara langsung pada dirinya. Dia buta. Buta hati. Nauzubillah min dzalik. Qala Allahu ta'ala sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Allah ta'ala berfirman, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jadi kalau sudah sombong sedemikian dibencinya oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau ada perasaan, aduh saya lebih mulia, lebih disayang Allah daripada dia, daripada orang, maka dia akan menjadi orang yang bersikap sebagai panitia surga. Bid'ah. Dolalah masuk neraka. Kasar di dalam perilakunya. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada sopan santun dan adab di dalamnya. Wa qala ta'ala kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Dan Allah ta'ala berfirman di ayat yang lain, yaitu surat Al-Mu'min ayat 35. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jadi bagi orang-orang yang kafir tidak bisa membaca itu. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Nauzubillah min dzalik. Malah diistidrot sama Allah, dibiarkan saja mangga. Tapi nanti ada hari hitung-hitungannya ya. Karena pintunya sama kan? Pintunya mati kan? Pasti kan? Wa tsaniyatul maqtu wal bughdu minallahi ta'ala. Kedua, kesombongan beresiko mendapat kebencian dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sekarang kita lihat di mana-mana orang tidak bisa menjaga mulutnya ketika bicara mengecilkan orang lain, kemudian dengan wajah yang memerah ketika di dalam sebuah rapat main tunjuk-tunjuk dengan kesombongannya mengkerdilkan orang lain. Allah enggak suka itu. Tinggalkan itu. Maka jangan jatuhkan nama orang di dalam muka umum. Sebut dia, bodoh kamu, tolol kamu. Maka orang yang terhina ini, aduh ya Allah, munculnya dari apa? Ada sombong di dalamnya. Lebih baik diam, jaga. Iya, saya juga orang bodoh yang sedang belajar. Waruya anna Musa alaihi salam qala ya rabbi man abghadu khalqika ilaika. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam bersabda, ya rabb, siapa makhlukmu yang paling engkau murkai di sisimu? Qala man takabbara qalbuhu wa ghalaza lisanuhu wa saffaqa ainahu
wa bakhilat yaduhu wa sa'a khuluquhu. Catat nih. Allah berfirman, orang yang sombong hatinya, kasar lisannya, tertutup matanya untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, melihat kebenaran-kebenaran, kikir tangannya, bakhil, dan buruk perangainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati sama kondisi ini. Wasalisatul khizyu wan nakalu fid dunya wal akhirah. Ketiga, kesombongan berisiko merasa malu dan tersiksa di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, murka Allah yang paling kita takuti adalah istidrot. Ini cerita aja. Ketika Kamal Ataturk berkata, pada hari bersenjata Turki, semua pasukan-pasukan dari tank, pasukan artileri, kumpul semua. Wahai tentaraku, wahai rakyatku, siapa yang berkuasa, Allah atau aku? Dikau mulia, sombongnya minta ampun. Lihat matinya, sakit bertahun-tahun dengan hepatitisnya, dengan tumor hatinya, kulit melepuh, bau, kesakitan dan berteriak tiap malam, sampai dokternya pun jijik mau memeriksanya. Ditampakkan oleh Allah. Sekarang orang-orang sombong di dalam segala hal itu akan nampak di situ. Ada cerita lagi di dalam kehidupan. Anak yatim datang, saya minta uang untuk kuliah. Ini saudaranya, kamu kuliah di kedokteran ngapain juga kamu? Susah-susah amat. Enggak dibantu tapi yang ada diomelin. Ini kisah nyata. Sekolah susah. Berpuluh tahun kemudian si penghina yang sombong ini stroke, duduk, ngacai, ngompol, dihinakan oleh Allah. Dipanjangin umurnya sengaja untuk melihat itu akibat kesombongannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ngeri kalau melihat begini. Wal khuyala fa innal mutakabbiro la yakhrujuhu Allahu ta'ala minad dunya hatta yuriyahul hawana min ardali ahlihi wa khuddamihi. Karena sungguhnya orang yang sombong, Allah Ta'ala tidak akan mengeluarkannya dari dunia hingga Allah memperlihatkan kepada orang itu suatu hinaan dari keluarganya dan pembantunya yang paling rendah. Lihat, sombong berdegong di atas dunia, dibiarkan dia menghina manusia lain, berbuat semena-mena di atas dunia, dikasih umur panjang untuk melihat kejatuhannya. Ngeri bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya jangan ada sifat kesombongan itu. Wal harisu la yakhrujuhu Allahu ta'ala minad dunya hatta yuhwijahu ila kisratin aw syurbatin wala yajidu masaqan. Dan orang yang rakus, Allah Ta'ala tidak akan mengeluarkan dari dunia hingga Allah menjadikan orang itu butuh kepada remukan makanan atau minuman, menjadi peminta-minta, dan ia tidak menemukan peluang hal yang membolehkan. Wal mukhtalu la yakhrujuhu Allahu Ta'ala minad dunya hatta yumarrighahu biwaulihi wa qadarihi. Dan orang yang congkak, Allah Ta'ala tidak akan mengeluarkannya dari dunia hingga Allah menjadikan orang itu berlumuran kotoran,
berbelepotan dengan air kencingnya dan kotorannya. Nauzubillah min dzalik. Warabi'atun nar wal adzabu fil uqba ala ma ruya innallaha ta'ala yaqulul kibriya'u ridai ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu nar jahannama. Keempat, kesombongan berisiko masuk neraka dan siksa di akhir, di akhirat nanti. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Maka siapa saja yang melucuti dariku dalam salah satu dari dua hal itu, niscaya aku akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Pengertiannya adalah sesungguhnya keagungan dan kesombongan itu termasuk di antara sifat-sifat yang istimewa bagi Allah. Maka kesombongan itu tidak layak bagi satu makhluk pun selain Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, maka kesimpulannya adalah tusmirulakal makta minallahi subhanahu wa ta'ala wal khizya fid dunya wan nar fil akhirah. Kesombongan itu dapat membuahkan untukmu kebencian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua merasa malu di dunia, dan yang ketiga api neraka di akhirat. Lantas setelah mendengar penjelasan ini, bagaimana caranya supaya aku terhindar dari kesombongan ini ya Allah? Pertama, sadari semua yang ada di dalam diri kita ini, baju ini, kacamata ini, jabatan ini, anak-anakku, istriku, suamiku, rumahku, mobilku, bukanku yang punya, tetapi semua adalah karunia Allah. Memahami itu adalah dengan syukur, sehingga padanya akan muncul syukur ya Allah. Tidak ada sedikit pun keberanian untuk mendongakkan kepala bahwa ini adalah atas amalku. Karena Korun berkata, ahli kimia yang hebat, dia bisa bikin emas, bikin harta. Bahilnya muncul, dia tumpuk. Akhirnya dia mati dalam kehinaan. Gempa. Langsung terkubur bersama dengan hartanya. Makanya disebut harta Korun. Unggal poe ngegalian we pinggir kuburannya, ngarepin harta Korun. Nah, itulah asal muasalnya. Wa amal kibru fa'lam annahu khatirun fi raf'i nafsi wasti'zamiha wa takabburu ittiba'uhu. Adapun sombong, maka ketahuilah bahwa sombong itu adalah lintasan hati awalnya dalam meninggikan diri dan menganggap terhormat diri dibandingkan orang lain, merasa lebih disayang Allah karena amalnya, merasa disayang oleh atasan, merasa lebih mulia karena pegang jabatan, karena menjadi populer, banyak pengikut, menjadi sombong. Sedangkan kesombongan adalah suatu sikap yang mengikuti lintasan hati itu. Wa du'atu khatirum fi wad'i nafsi wahtiqariha wattawadu'u ittiba'uhu. Dan ad-du'ah merendah adalah lintasan hati dalam merendahkan diri dan merasa hina diri. Saya adalah makhluk yang hina. Ya Allah, saya ini banyak lemahnya Allah. Maka memandang itu, dia tidak mau berlaku sombong karena banyak celaknya.
Ya Allah, saya hidup di atas dunia ini, saya bisa duduk di sini karena Engkau menutup aib hamba, ya Allah. Betapa banyak aib-aib saya, ya Allah, kalau Kau buka semua aib ini, betapa terhinanya diriku. Aku makhluk yang banyak dosa. Aku yang bawa kemana-mana dengan kotoran. Maka tidak ada sedikit pun keinginan untuk sombong. Bahwa kita adalah hina, dina, banyak dosa, banyak alfa. Nah, doa merendah adalah lintasan hati dalam merendahkan diri dan merasa hina diri. Sedangkan tawadu rendah hati adalah suatu sikap yang mengikuti lintasan hati tersebut. Jadi lawannya adalah tawadu. Tawadu kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita buat benteng rendah hati. Kita mengingat awal mula kita diciptakan di atas dunia atas cipratan air mani yang hina. Kemudian kita menjadi orang yang berdiri, berjalan di atas dunia dengan bentuk yang sempurna. Dan itu bukan karyamu sendiri, kan? Itu adalah ciptaan Allah. Tsumma hisnut tawadu'il amyi antazkuro mabda'aka wa muntahaka wa ma anta 'alaihi fil hal min durubil afati wal akdzari. Kemudian benteng rendah hati orang awam adalah hendaknya engkau mengingat awal mulamu dan penghabisanmu yang pasti datang menghampirimu, panjang umur, ulang tahun. Sebenarnya berkurang umurmu, bukan bertambah umurmu. Dirayakan dengan senang-senang, dirayakan dengan cara-cara subhat dan haram. Lantas kapan diri ini mau menangis? Mengingat-ingat bahwa kita akan menuju satu tempat itu, yaitu kematian. Kama qala ba'duhum awwaluka nutfatum madhirah wa akhiruka jifatum qadhirah wa anta fima bainahuma hamilul adhirah. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, awalmu adalah air mani yang kotor dan akhirmu adalah bangkai yang menjijikkan. Dan engkau di dalam keadaan antara kedua keadaan itu, sebagai pembawa kotoran. Bangun tidur mulut bau kemana-mana. Tambah lagi sama ghibah, ngomongin orang dengan prasangka. Betapa hinanya. Makanya mari kita bentengi hati kita dengan rendah hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah sikap sombong yang gak boleh ada kalau kita mau selamat hidup di atas dunia dan selamat di akhirat. Sehingga kita berdoa, wujud dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Benar-benar terpancarkan bahwa kita benar-benar ingin selamat dunia dan akhirat. Ilmu agama hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Ilmu-ilmu yang lain hukumnya fardu kifayah. Maka yang fardu ain ini jangan pernah ditinggal agar kita benar-benar menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama hadirkan hati tadarruan, kita mencari dalam riyadhus dzikir supaya tersambung hati kita menuju orang-orang yang bertakwa. Mangga Ustaz. Allah hadini ya ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin Ila hadirati Nabiullah Adam wa zuriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam al-fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin Ila hadrati jami' ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il 'amilil mujtahidin wal auliya'is siddiqin wal asfiyis salihin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu warnahu wirdarihahu al Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin Ila hadrati syaihina wa usadina wa muallimina wa muhazzibina wa murabina wa murshidina Amajingan Ki Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris Rahimahumullah Al-Fatihah A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'inu Dinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin Ila hadrati al-Haji Tuba Gus Falak Abbas Pagentongan rahimahumullah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Amin Bismillahirrahmanirrahim Abaina wa ummahatina wa jadi wa jadatina wa akhatihana wa akhdina wa lisadina wa liakrabina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aliyamil umal amwat bimasyakir adillah maburi biha miyaminiha illa simaliha alladhi dhakarnu bi asmihim wa malam yazkur bi asmaihim wa anta alamu bi asmaihi lintaskan wajahnya sebutkan namanya ibu bapak om natu nenek istri suami saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya yang sehat atau yang sedang sakit khususon Siril Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin Astaghfirullahal azim Min kulli zambin azim Astaghfirullahal azim Min kulli zambin azim Astaghfirullahal azim Min kulli zambin azim Afdhalu dzikri fa'lam annahu La ilaha illallah hayyu mawjud La ilaha illallah hayyu ma'bud La ilaha illallah
الله ينباق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله يا الله يا الله يا Ya Rahmanu Ya
ya Rahmanu ya Rahim, ya Hanan ya Mannan, ya Hananu 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 ya Mannan, ya Dayanu ya Sultan, ya Sultan, ya Daya ya Sultan, ya Daya ya Sultan, ya Daya ya Sultan, ya Daya ya Sultan, ya Dayanu ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta Allah bala, wallahi anta Allah la ilaha illa anta. Allah, 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 wallahi innahu la ilaha illa Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta Allah bala, wallahi anta Allah la ilaha illa anta. Allah, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta Allah bala, wallahi anta Allah la ilaha illa anta. Allah, 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 wallahi innahu la ilaha illallah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya man huwa yaktafi an jami khalqi wa la yaktafi anhu min khalqi, ya ahad man la ahad lahu in qata'a rajau ila minka wa khabatil amalu ila fika wa sudati turuku ila ilaika ya ghiyasal mustaqisin. Agisni agisni agisni. Allahumma ya man huwa fi luhi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi majdihi munirun. Allahumma akrimni minka binuril fahmi wa akhrijni min zulmatil wahmi warzuqni fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya belajar, bapak-bapak ibu-ibu belajar, semoga belajarnya kita selalu diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.